Akhirnya aku sudah nyampe di kota. Ternyata ramai juga ya di kota. Banyak cewek-cewek lagi. Cantik-cantik kalau di sini. Kayaknya makin betah deh aku ada di sini. Aduh, Tuhan. Aduh, mantap bener. Tapi tujuan aku utama bukan itu. Aku harus cari penipu itu. Dia sudah nipu orang-orang di kampung. Saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus cari orang itu sampai ketemu. Mau gimana pun caranya, saya itu pemuda dari kampung. Saya nggak bisa diam. Warga-warganya kena tipu. Kurang ajar. Aduh, kok lapar ya? Tapi saya kesini cuman bawa uang sedikit. Tapi ya sudahlah. Cari makan dulu. Yang penting kenyang dulu. Cari warung kecil-kecilan aja lah. Bu, makasih ya, Bu. Sebentar. Kayaknya saya kenal deh. Gila, motornya keren banget. Woi, woi! Waduh! Penipu! Suwe! Duh! Iya, pantesan saya kayak kenal. Aduh! Gimana ini? Mukanya jelek, saya kenal. Iya, itu penipu. Duh, ceroboh gini sih kamu, Dan. Ah, tapi ya udahlah. Yang penting saya udah tahu keberadaannya dia itu memang ada di kota ini. Setidaknya saya tahu dia pasti ke warung ini. Kurang ajar, suwek lu. Akhirnya kenyang juga. Waktunya bayar. Dompet, kamu itu jangan bercanda ya. Mas, maaf nggih. Okay.
semua yang terindah. Well, adalah cantik bener ini cewek. Udah kayak bidadari. Ih, apaan sih? Diam. Ih, gak jelas banget. HP aku. Pasti bohongan kan? Pasti emang pecah kan HP-nya kan? Alah. Itu tadi kamu yang jatohin pas nabrak aku. Enggak, saya enggak kelihatan itu. Alah, pasti kamu modus ya. Biar saya gantiin HP kamu gitu. Biar saya ganti rugi. Ah, emang harus ganti rugi. Modus banget sih. Sumpah. Enggak, saya enggak percaya. Liatin, gimana coba ini yang sininya yang pecah? Kau pikir murah apa kayak gini? Beneran gara-gara saya? Nanti! Mampus! Ganti rugi! Apa sih? Sini, ganti rugi! Hah? Ayo dong! Mbak, saya aja barusan kabur gara-gara saya gak bisa bayar. Bukan urusan aku! Mana dompet kamu? Keluarin. Mampus banget sih aku sekarang. Aduh. Ayo keluarin. Gak ada mbak, jangan maksa. Aduh. Kamu pikir nih HP cuma 1 juta, 2 juta apa? Alah, palingan 800 ribu kan. HP apa ini? HP Cina ya? Lu gak hidup lagi. Alah. Sumpah ini parah banget. Kamu gimana sih punya mata gak dipakai? Mbak, jangan galak-galak gitu dong. Ya gimana aku gak emosi, kamu nabrak, narik-narik aku, lihat. Lihat handphone aku hancur. Kamu. Au! Tuh. Ya lagian kamu ngapain bawa aku ke tempat kayak ginian? Yuk, saya panik. Kaki aku pegel banget. Yaudah ikut aku. Ikut aku ke konter. Ayo, aku mau ke service centernya ini, bayarin. Udah dibilang saya enggak punya uang. Ya terus kamu gimana? Mau ganti rugi ini gimana? Ular! 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 Cemberut gitu. Ih, hari ini aku tuh apes banget, Kak. Kenapa? Gara-gara cowok kampung nabrak aku terus. Handphone aku rusak. Cowok kampung? Iya. Emang rusak gimana? Mati? Bukan cuma mati, LCD-nya pecah. Hancur. iPhone-mu? Kamu gak minta ganti rugi? Mahal tau? Ya tau lah mahal. Jangan bilang minta ganti ke kakak lu. Oh iya? Bener juga ya. Kan HP-nya buat kerja. Ya udah, kamu dari kerja kan dapat duit. Itu jadi biaya penyusutan peralatan. Kalau dibeliin sama kakak sendiri tuh rasanya beda banget. Sumpah. Walaupun itu juga kakak yang beliin dulu, kenapa dirusakin? Kan bukan aku. Ya sama aja kamu yang ceroboh. Aku gak ceroboh, aku beneran udah jalan, mau nunggu paketan, depan, tiba-tiba ditabrak aja. Iya, iya. Ini ya, malam ini. Enggak, ganti TG-nya aja. Itu LCD-nya yang rusak. LCD-nya, kalau cuma TG-nya ngapain aku emosi. Ya udah, ganti LCD-nya aja lebih murah. Emang beli baru. Ya gak mau lah, namanya barang kalau udah rusak pasti ada aja cacatnya kan. Aku gak mau, aku mau yang baru. Beliin aslinya aja. Lama. Ya udah gini. Kakak beliin aku yang baru,
Terus yang lama diperbaiki, kalau udah beres baru dijual. Sama aja kan? Masa iya sih, kerjaan aku penting banget. Semua ada di handphone. Kalau nunggu handphone itu kelar gimana? Kepending semua kan? Emang sengbang itu nyari duit? Iya, kalau cuman HP-HP biasa, HP mau kayak gitu. Itu mah murah, ya udah yang terbaru. Murah? Iya, kamu bilang murah karena aku yang beliin. Kamu gak ikut beli. Ya, nanti malam ya. Pikir-pikir lagi deh. Nanti malam. Mau pikir-pikir lagi? Ih, kakak tuh gak boleh pelit sama adik sendiri. Aku belum dapetin supir. Mungkin teman kamu ada. Siapa aja yang bisa? Aduh kan? Kakak tahu sendiri teman-teman gak ada. Gak tahu aku kepada kemana. Enggak, kalau teman kamu sendiri kan lebih enak, kamu lebih enjoy juga kan sama dia daripada kakak terus ya kan, nganterin kakak juga sibuk. Ya pokoknya kalau aku nggak dapetin sopir, kakak dulu yang nganterin. Aku pokoknya nggak mau kalau nggak enak setirannya, minimal tuh harus kayak kakak. Aku nganter kamu tuh kerja, buat kerja. Tapi kamu nggak pernah ngasih BBM sama kakak. Ih, perhitungan banget, astagfirullah. Pantesan ya kakak nggak punya pacar, kayak gini pelit. Harus disiplin masalah kayak gitu. Kalau kerja kerja, kalau urusan pribadi ya pribadi. Iya kan? Kamu kerja dapat duit, kamu harusnya juga menyisipkan dong untuk biaya BBM, biaya akomodasi. Ya minimal aku juga bisa dibayar dari pendapatan kamu gitu. Tapi kan kakak selama ini gak minta sama kamu. Astaga, perhitungan gitu banget sih. Gak perhitungan, tapi itu disiplin, keuangan. Ibarat nih, kakak kalau udah punya istri ya, duit istri ya duit istri, duit kakak ya duit istri. Masalahnya kamu bukan istri aku. Masalahnya di sini kan aku adiknya kakak. Jadi duit aku ya duit aku, duit kakak duit adik juga. Enggak juga. Pelit banget sih. Iya, cari. Ntar lagi mikir ya, kali ya. Aja ada temen keinget gitu. Apa? Hah? Supir. Iyalah, emang mikirin apa? Pacar, gak ada yang mau. Iya, yeah, kamu bawel gitu. Siapa tuh? Kak, aku dapet deh. Tunggu sini ya. Tunggu. Stop. Mbak yang tadi ya. Mau kabur kemana? Ngapain di sini? Kamu bilang gak punya duit kan buat ganti HP aku? Aku punya solusi buat kamu. Apa? Kerja jadi sopir aku. Aduh mbak, saya di sini tuh gak ada niatan untuk kerja. Ya aku gak mau tahu. Terus kalau kamu gak punya duit, mau dari mana kamu ganti HP aku? Kamu pikir itu HP murah? Saya di sini tuh cari orang. Ya bodoh amat. Pokoknya kamu harus kerja sama aku. Gajinya lumayan loh, sebulan. Oke? Masuk. Kabur kamu, aku lempar sendal ya. Iya. Masuk. Iya kak, ini kak. Emang kamu kenal? Kenal kak. Siapa? Teman kamu? Enggak. Enggak kenal. Iya. Iya temennya. Kebetulan aku nyari sopir nih buat dia. Ini memang kemarin perlu nyari teman-temannya aja, berlebih care aja gitu pas di dalam mobil. Iya, oke. Sopir kamu kan? Oh iya. Biar lebih care. Iya, biar nyaman gitu, gak kaku. Jadi nanti dibayar, bayarannya nanti dia yang bayar, karena nyuri dia. Kan belum? Kan kerjaan kamu, mobilnya udah mobil kakak. Dibayar, jangan lupa. Ya dipotong lah. Ya nanti terkait bayarannya tergantung Vivi aja, gimana. Siap mas. Yang tahu pendapatan jadi dia soalnya. Iya. Kak emang biasanya berapa sih? Biasanya di kantor sih 3 jutaan. Aku kasih kamu 4 juta. Serius? Emang kamu cukup? Ya cukup lah. Besar banget. Mau? Mau banget mas, mau. Mantap itu. Dengerin. Tapi selama 3 bulan ke depan, kamu cuma bakal nerima itu
itu, kalau 3 bulan ya? 4 bulan. 3 kali 4, 12. Nanti kurangnya aku nambah sendiri. Nah, selama 4 bulan. Enggak apa-apa. Iya udah dirembuk aja ya. Oh, siap. Sama bayarannya nanti. Ini orang sini aja ya? Orang di mana? Sini. Orang sini. Orang itu. Jelbuk. Jelbuk bukannya desa. Jauh. Dia ada tempat di sini, Kak. Jangan bilang disuruh tinggal di sini, enggak ada, kamar penuh. Kos. Kos di sini. Apa itu? Ya, kayak tempat singgah tapi bayar tiap bulan gitu. Oh. Iya. Kos. Kos. Oh, ya udah enak kalau kayak gitu. Deket kan kosnya kan? Deket. Jadi mobilisasinya enak ntar. Serius ada? Yaudah, dirembuk aja ya? Siap. Aja gimana? Siap, Mas. Yang penting gajinya udah ketemu tuh 4 juta katanya. Siap. Yaudah, siap. Gimana? Tamu aja. Iya. Serius? 4 juta? Iya, cuma selama 4 bulan ke depan kamu bakal nerima gaji 1 juta aja. Cukup kan buat kamu makan? Wah, gak apa-apa. Aku itu di kampung nyupirin cabai itu 1 bulan 800 ribu. Saya bersyukur di sini cuma anterin kamu ke kantor kan, kerja kan. 1 juta. Saya bersyukur banget. Ya udahlah, yang penting aku bisa cepet ganti HP baru. Oke. Kalau gitu. KTP. Nanti kamu kabur lagi. KTP aku ada di dompet. Ya udah, dompet kamu mana? Dompet aku dicopet masalahnya. Mana dong? Kamu punya apa buat jaminan? Punya apa ya? Ini. Ih, apaan sih? Kenapa? Tung sapi ya? Yaudah. Pokoknya besok jam 6 kamu udah harus siap di sini karena aku kerja berangkat jam 7. Oke, siap bos. Laksanakan. Kamu tinggal di mana? Gampang, masalah tempat tinggal, tinggal cari masjid aja. Hah? Ya deh, terserah. Yang penting besok jam 6 udah di sini. Terus, kamu bawa sepatu nggak? Nggak punya sepatu. Astaga. Iya udah, besok aku beliin. Kemeja? Serius? Kemeja, ada nggak kemeja? Paham, kemeja. Kayak yang dipakai sama kakak aku tadi, itu namanya kemeja. Oh. Punya? Kalau itu ada. Ada. Kalau sepatu udah punya. Ya udah gampang, sepatu besok aku cariin. Oke. Ya udah. Terima kasih kalau gitu. Balik ya, awas kalau nggak balik. Iya, ini kan rezeki buat saya. Ya udah, balik. Apaan lagi? Untung aja ganteng cowok kampung. Alhamdulillah ya Allah. Niatnya cari orang jelek kesini, malah dapat pekerjaan, gajinya pun gede. Memang ya rezeki anak soleh. Tapi sambil lalu, aku harus cari orang jelek itu, harus cari penipu itu. Ya, sampai ketemu. Awas ya. Aku enggak terima. Masyarakat di kampung ditipu sama kamu. Termasuk keluargaku juga. Kenapa kaget? Ya iyalah, aku seneng banget lihat kamu. Bis, kamu udah sebulanan loh, nggak balik. Emang juga kerjaan, sayang. Oh ya. Bentar, motor baru. Udah lama kok. Cuma aku poles dikit. Gimana kalau aku kerjanya diantar kamu aja? Emang iya? Beneran ya?
Iya, semaku. Aku selama sebulan ini udah dapet sopir karena Kak Ferry tuh sibuk banget buat nganterin. Jadi aku kemana-mana udah sama sopir. Cuma berhubung sekarang ada kamu, aku maunya sama kamu. Oke, mau sama aku? Ya iyalah. Ayo. Yaudah, Dan. Tapi, sayang, aku... Aku lagi ada masalah. Masalah? Masalah apa? Aku butuh uang. Uang? Iya. Yeah. Kamu kena masalah apa sih, G? Kok nggak bilang? Ya udah, duduk dulu. Yaudah. Gimana? Cerita, nggak apa-apa. Kalau aku bisa bantu, aku bakal bantu. Emang berapa sih jumlahnya? Usahaku sudah mulai bangkrut gara-gara ada satu karyawan yang korupsi. Jadi kamu kena tipu sama karyawan kamu sendiri gitu? Iya. Artinya itu duit gede dong, Ge. Iya, sayang. Cuma aku sudah nelfon temen aku, dia gak mau bantu. Jumlahnya berapa? 260 juta. Ge, kalau segitu aku gak ada. Serius, itu jumlah yang banyak banget. Kamu kok gitu sih sama aku? Gini, gimana kalau aku minta bantuan ke Kak Ferry ya? Aku bilangin Kak Ferry ya? Janganlah. Ya gimana dong kalau duit segitu aku gak ada. Beneran itu banyak banget. Karena sebagian duit aku tabungin juga ke Kak Ferry. Aku bilang Kak Ferry ya? Aku kan juga invest di perusahaan Kak Ferry. Ya udah gak apa-apa, tapi jangan bilang kalau aku pinjam sama kamu. Ya gak apa-apa dong, Ge. Aku harus terbuka apa-apa sama Kak Ferry. Aku yang malu, gimana sih? Udahlah, kamu kan pacar aku. Kak Ferry pasti ngerti, ya? Jangan dikasih, Mbak. Dia tuh penipu. Siapa? Lu ngomong apaan? Hah? Tunggu, sayang. Lu ngomong apaan lu? Sayang. Apa? Berantem. Ayo, ayo. Kalian apa-apaan sih? Gua aja gak kenal sama lu. Kamu sudah nipu masyarakat di kampung saya. Termasuk keluarga saya. Dan stop. Terus sekarang mau nipu pacar kamu sendiri? Hah? Dan kamu apa-apaan sih? Ini pacar aku, gak mungkin lah dia nipu orang lain. Dia itu penipu, Mbak. Sadar. Mbak kok bisa sih pacaran sama dia? Dan kamu bisa nggak sih sopan kalau ngomong? Saya di sini berusaha melindungi Mbak. Melindungi apaan? Kamu kalau nggak suka, jangan main fitnah orang lain kayak gitu. Selama ini aku udah baik loh sama kamu. Kenapa kamu nggak suka kerja sama aku? Kalau kamu nggak suka, pergi dari sini. Seenaknya aja sih ngomong kayak gitu. Oke, saya pergi dari sini. Loh. Dan kamu kok pergi beneran sih? Udah biarin. Itu supir kamu, hah? Bener-bener sih. Ya ampun, aku parah banget ya ngomongnya. Enggak parah, emang bener. Aku aja gak kenal sama dia. Dia enak-enak aja nuduh aku sebagai penipu. Kamu beneran gak kenal dia, sayang? Gak kenal, sumpah. Mbak Vivi kok gak percaya sama aku sih? Padahal, dia emang penipu. Aku bicara yang sejujurnya. Tapi ya udahlah. Lupain aja. Pasti nanti aku dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Ya udahlah. Apapun resikonya, aku harus kembali ke rumah itu. Dan aku harus tangkep orang jelek itu. Dan aku bawa ke kantor polisi. Aku juga ngapain juga di perkampungan. Orang kerja aku di kota kok, di luar kota, bukan di perkampungan. Tapi kamu beneran kan? Gak bikin salah sama orang lain, Ge. Ya elah sayang, kamu gak percaya sama aku. Aku bukan yang gak percaya, tapi aku tahu Didan tuh anaknya kayaknya polos banget. Gak mungkin kan dia ngomong kayak gitu kalau gak pernah lihat kamu. Aku tanya sama kamu, Didan udah berapa lama kerja di sini? Ya dia baru sebulan, cuma selama ini dia baik-baik aja. Aku kayaknya kebangetan dia sampai ngusir dia kayak kamu gitu. Gak salah kok, udah jambas Didan apaan sih sopir kayak gitu masih di ini. Udah biarin. Gimana nih lanjutannya? Iya aku harus bilang sama kakak, Gie.
Dan itu nggak bisa cepat, paling nggak sebulan dana baru bisa dikeluarin sama kakak. Satu bulan? Nggak apa-apa ya, aku usaha dulu, oke? Tapi aku beneran nggak bisa langsung kasih, Ge. Itu duit banyak loh. Aku butuh sekarang, Vi. Ge, gimana sih kamu? Kamu mau aku jatuh miskin? Terus kalau aku mau nikah sama kamu pakai apa? Hah, pakai batu? Enggak kan? Ya udah, kamu pelan-pelan urusin usaha kamu. Bukannya berusung nggak jelas kayak gitu kan? Kamu nggak sayang sama aku? Kamu nggak mau bantu aku gitu? Kayak aku bukannya nggak sayang sama kamu, tapi udah terlalu sering kan kamu minta duit dari aku. Kamu bilang untuk modal, tapi apa? Nggak balik. Mana pernah aku ngungkit itu? Aku juga nggak bilang sama kakak. Kakak itu selalu marahin aku, Ge. Dibilang duitku nggak jelas kemana. Ya kan kamu tahu duit aku udah ke kamu semua. Ya udah, kakak kamu sekarang di mana? Kakak aku keluar. Nggak ada orang. Bibi juga kayaknya lagi ke pasar deh. Terpaksa gue. Ya udah, aku buatin kamu minum ya. Iya. Aku harus kasih kabar sama orang tuaku. Barang-barang aku kan masih ada di Bu Vivi. Termasuk HP aku. Harus balik lagi nih aku. Sama lu hanya manfaatin lu doang. Mau bangun gua bantu lah. Banget cek bantu. Terima kasih sertifikatnya. Dia mau ngapain kamu? Gak apa-apa kan? Kayak gitu ke kamu, aku nyesel banget, Dan.
Kamu selain mau nipu Mbak Vivi, mau nipu siapa lagi ya? Kakaknya juga. Bilang. Selain kamu nipu keluarga aku ya, kamu udah nipu masyarakat di kampung aku. Sekarang masih tidak mau ngaku kamu. Bacok lu. Apa? Udah. Ngapain? Udah. Sudah enggak bisa apa-apa. Udah, aku enggak pengen kamu kenapa-napa, Dan. Bener kan? Apa yang aku bilang? Minta maaf ya. Aku harus bawa dia ke polisi. Aku sebenarnya khawatir dari tadi sama kamu. Aku sayang sama kamu. Cuman aku sadar aku siapa. Aku cuma supir kamu. Oh, gak ada kamu, aku gak tahu apa yang terjadi sama aku, Dan. Aku gak mau jauh dari kamu, Dan. Aku mau kamu selalu ada di sini buat aku. Yaudah. Aku janji aku gak kemana-mana lagi. Janji ya. Janji kamu bakal selalu ada nemenin aku. Aku janji. Sekarang kamu aman dari cowok brengsek itu. Gege? Mas. Kak. Kenapa dia? Dia mau macam-macam sama Vivi. Barusan Vivi sampai disekap sama dia. Kak, ada apa? Aku percaya sama kamu selama ini. Main maksud kayak gitu. Sudah, Mas. Mending sekarang kita bawa dia ke kantor polisi. Ya, bawa aja. Ya. Kamu gak apa-apa? Gak apa, Kak. Maksudnya gimana ini? Ini Gege, ngambil di dalam. Sertifikat. Udah jelas, Kak? Udah, bawa aja. Nggak apa-apa, Kak. Ya udah, buat bukti CCTV. Makanya kakak bilang apa? Jadi milih pasangan. Kak, aku juga nggak tahu kenapa jadi kayak gini. Udah, nggak usah pikirin. Yang penting sekarang kita ambil bukti CCTV. Bentar.